Halo teman-teman, balik lagi channel. Bener, lu opening dulu. Gua udah ngomong, udah opening. Iya, opening lah. Oke. Halo teman-teman, balik ke channel Bumi Reptil. Kenapa sih mesti begini kayak ngedayung? Enggak, ya? Karena gua biasanya anak metal bro, gua suka headbang. Nah, jadi gua suka kayak gitu. Oh, masa. gua SMA, itu gua sendirinalin tembus 30 besar. Apaan? Sendirinalin? Nah, 30 besar. Apa? Dulu gua 10 besar. Sekolah SD, ranking. Baca puisi. Oke teman-teman, jadi saat ini gue sama Putra dari channel Mata Kamera Putra atau MKP. Iya, iya, iya. Disingkat MKP. MKP. Kalau punya Ruben kan MOP. MOP. Jadi MKP. MKP. Oke. MKP. Nah, hari ini si Putra tuh kesini tadi udah ngerebek koleksi binatang gue. Mulai jenis kura-kura, kadal-kadalan, sama ikan. Nah, sekarang dia lagi pengen ngebahas ini. Bedanya Florida Snapping Turtle atau FST sama Common Snapping Turtle atau CST. Nah, tapi, bedanya apa? Tapi, kalau kita bahas perbedaan, kita nggak seru kalau nggak diangkat kura-kuranya. Ya kan? Ya, terus? Ananda? Yes. Udah, angkat kura-kura belum? Ya kan? Iya, angkat bisa. Tapi disclaimer dulu ya, kalau misalkan di video ini ada kejadian apa-apa, bukan tanggung jawab yang punya konten kreator, tapi tanggung jawab pribadi. Dan bukan tanggung jawab gue juga, Pak. Disclaimer dulu. Karena dia ngejar gak sih? Jangan ngejar. Jangan, dipegang gini nih marah. Enggak. Tapi enggak. Berani gak, Bang? Coba berani tempat pemilik dulu. Coba. Pemilik dulu. Oke. Kasih unjuk. Jadi cara ngangkatnya itu, teman-teman, jangan dari depan. Harus dari belakang. Harus dari agak belakang. Dari 3/4 badan di belakang. Kayak gini nih. Okay. Nih, kayak gini nih. Karena lehernya itu bisa nyabet ke samping. Kalau buntut? Buntut bisa putus. Kayak gini nih. Tar. Jepit tuh kakinya. Nah. Nah, kayak gini ngangkatnya. Tuh. Kenapa dia kura-kura ini senengnya mangap-mangap gitu ya? Karena dia defensif. Oh. Cara dia bertahan dengan kayak gini caranya. Tuh bisa di zoom enggak tuh? Mukanya tuh. Tuh. Mukanya kayak siapa ya? Mukanya kayak kura-kura, bro. Ya kayak kura-kura. Itu satu jenis sih, Bang ya? Satu jenis sama yang apa namanya? Apa? Beda itu. Beda, MST. Bang. Makanya kan tadi lagi buat perbedaan. Makanya tadi gua bilang nih. Buset. Makanya tadi gua bilang judul depannya beda apa? FST sama CST. Gua jadi kameramen aja deh. Gantin ya. Tuh. Sih kan? Dari mata beda ya, mata aja beda. Nah bedanya untuk bedanya lebih enak gua angkat CS, gua angkat FST, gua angkat ini deh. Ada kiper lu enggak? Enggak ada, lu aja. Kalau enggak taruh sini. Mending Nanda aja. Biar masuk in frame kamera. Iya, Bang, pegang ini, Bang. Gini aja, pegang ini. Aman nih, ini nih. Aman nih. Sini, ya, bro. Ayo. Mata kita Putra. Baru gua. Gini aman nih. Ya. Ini dari dikasih Mas Galuh nih. Oh, baik juga si Galuh suka ngasih-ngasih ya. Iya, pegang fit yang firm. Bismillah. Yang firm. Ya. Yang firm. Ya. Nah, ini yang si CST gua beli FST-nya. Aman tapi ya? Aman insya Allah. Ini kekuatan gigitannya bisa sampai berapa Fahrenheit ya? Bukan Fahrenheit, suhu! Itu suhu! Pressure bro, ini gua ngambil FST nih. Tuh, caranya sama, tuh. Jadi kita putar, misalnya kepala kayak gini kita putar dulu. Kita putar supaya kita bisa lihat kepala arahnya kemana. Kayak iklan diputar di jilat, dicelupin. Kita, ini agak sempit, kita angkat ekornya dulu. Itu gak sakit ekornya diangkat? Kan sebentar doang. Oh iya. Dia bisa hidup di darat gak sih? Bisa hidup di darat. Itu berapa kilo? Bisa ya? Enggak pernah nimbang bro. Maybe sekitar ada kali 15-an. 15 kiloan. Nah, 15 kiloan. Tuh, ini gemuk banget. Ini lagi obes. Tuh, gelambirnya. Kalau jenis ini sama itu dikawinkan bisa? Setau gue bisa hybrid. Bisa hybrid. Jadinya JST. Jadinya kura-kura hybrid. Enggak tahu. Malum nih narasumbernya. Ya ampun. Kan gue bilang gue expert di tartoise, bukan di tarto. Iya. Jadi tolong jangan dimaklumi. Jangan dimaklumi. Kalau mau bahas yang kayak gini lebih detail, tolong Galuh aja bro. Nanti kita akan Tegal menemui sang Galuh. Yeah. Sama gue mau coba masakannya dia. Katanya masakannya enak. Jago masak dia. Enak, yeah. Masakannya. Oke. Okay. Tapi menurut lu, Bang, ini
terjadi seperti ini, jadi seperti ini, dia hybrid ini. Enggak. Ini kan CST. Ini CST betul. Ini Florida Snapping Turtle. Snapping Turtle. Ini from, ini from. From sama USA juga. Sama USA juga. Kalau saya Gading Serpong. Gading Serpong. Saya Pamulang. Cibinong. Cibinong. Tapi asli Indo? Indonesia. Kita sama Indonesia. Spanyol. Enggak. Orang nyolong. Tapi kayaknya dia berbakat pegang kura-kura put ini anteng si CST. Gue takutnya begini, Bal. Pulang dari sini dia udah ngamen burung. Mirapil udah. Udah. Safelbird udah. Udah. Kata Kimera Putra. Oh iya benar. Putra put pegang. Tadi gue udah pegang tuh. Sayang. Pegang begitu. Dipegang. Enggak apa-apa. Oke, bisa kita harus ya. Oke, bisa dideketin ini coba lihat dari atas nih. Ini boleh ada di atas sini nih. Kita lihat di cangkang, namanya cangkang. Bang, kesini Bang. Karapas, Bro. Karapas, Bro. Begini apa gimana? Ya, om gitu aja. Nah, dikasih lihat dari atas nih perbedaannya. Perbedaannya kelihatan jelas. Kalau yang FST itu lebih ke polos, sedangkan kalau CS itu ada kayak corak-corak kayak gini nih. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang ciri kedua, di sininya di lehernya tuh kayak yang apa? Dildo, sorry ya, dildo ya gue taunya. Oh. Karena kalau gerigi-geriginya waktu yang di CST itu tidak sebanyak dan tidak sebesar di FST. Oke. Okay. Tuh geriginya lebih besar. Oh. Kalau kelaminnya, Bang? Nah, kalau apa? Kelamin. Ntar dulu perbedaan dulu, Bro. Gigit nih. Senengnya gigit. Terus perbedaannya, kalau nggak salah itu kepalanya CST itu lebih ke lonjong, tapi kalau ke FST itu lebih ke bulat. Kalian bisa lihat nih, tuh lebih ke lonjong ini lebih ke bulat. Itu salah satu bedanya. Terus dia ekornya juga. Nah, ekornya tuh kayak gini nih. Kalau FST, tuh, dia satu tengah kayak ini nih. Mohawk. Kalau ini? Kalau ini dua. Tuh. Oh iya betul. Tiga malah ini lebih dominan kan kirinya. Tebal pun tengahnya juga ada. Tapi gua ini kan enggak ada tengah kan kirinya. Iya betul. Tuh. Nah, perlu diketahui ini kura-kura ini juga sebangsa dinosaurus kali dulu. Betul, ya. Betul. Iya kan? Betul. Ini salah satu kura-kura tertua juga ini dari zaman purba. Peninggalan zaman purba, Bang. Betul. Jadi ada beberapa hewan yang memang sampai sekarang dari zaman purba sampai sekarang masih hidup. Betul. Termasuk itu tuh kutu yang di hutan. Ah, kutu di hutan. Kutu purba tuh ada betul. Tuh. Ilmu guys. Ya, ada juga axolotl juga dari purba. Axolotl dari purba juga. Itu kutu. Kutu iya kutu juga ada ya. Axolotl. Apa nih? Apa? Axolotl tapi axolotl yang kadal yang di air itu yang warna-warni. Oh iya itu. Iya. Itu ini asik banget. Nah, untuk makannya lo tau enggak put, mereka ini makan apa put? Gua rasa dia makan lele. Ya, dia sukanya tuh memang daging-dagingan dan di sini tuh gua kasih lele sama kepala ayam. Oh, kan bener. Betul. Kepala ayamnya direbus dulu? Enggak, mentah aja. Mentah. Mentah aja yang masih ada darah-darahnya bleeding-bleeding itu dia langsung kan. Dia langsung lahap apa? Langsung tek gitu. Hilang. Nanti abis ini kita kasih makan dia biar tahu kayak gimana. Oh, jadi gini, Bang. Kura-kura ini enggak dikunyah makannya. Ditelen. Digigit ditelen. Kebanyakan reptil begitu. Oh, gitu. Iya kan? Digigit ditelen. Kalau buaya kan hop, masuk, blep. Kalau ular kan tapi kan kebanyakan buaya sekarang yang banyakan ngerayu mulu. Buaya itu laki-laki. Itu buaya darat. Buaya darat. Beda. Itu sejenis lu, Bang. Gua punya pertanyaan nih buat kalian nih. Kira-kira kalau ukurannya segini, yang gigit lebih sakit mana? Ini. Kenapa gitu? Biasanya hewan lebih kecil itu lebih sakit yang gigitnya. Lebih sakit ya? Karena lebih tajam di bagian ujung mulut ya. Kalau gua bilang. Itu secara teori. Kalau secara praktek? Secara praktek ini juga tetap. Coba. Begini, gua bukannya enggak mau mencoba. Kita tidak boleh mempertontonkan kekerasan. Benar. Kecuali demi Edson. Oh iya. Oke, coba, Bang. Jadi gitu bedanya kayak gitu. Nah, terus secara ukuran maksimalnya pun lebih besar. Beneran lebih sakit ini. Gua enggak pernah nyoba, Bro. Oh. Tapi kalau lihat dari nanti gua bawain satu orang yang bisa jajal gigitan mereka boleh, berdua. Gigitan. Ya. Yeah. Next vlog. Iya. Yeah. Tapi kalau ukuran kayak wortel itu ditaruh di mulut itu putus. Putus. Patah, putus. Pisau baja aja, Pak. Iya. Semuanya, oh, udah. Iya. Nanti abisnya kita kasih makan lah deh. Kita bagiin dulu deh. Aku siapin makanan. Entah dulu, belum kelar ini. Belum kelar? Durasi belum? Belum. Belum ya? Kalau lo lihat cincin tadi kasih patah nggak kira-kira tuh? Jangan. Jarinya, Bro. Ikut-ikut. Jarinya ikut, Bro. Ini yang masih jadi pertanyaan lagi nih ya. Ada ya orang yang mau piara beginian? Maksud gua hobi ada. Karena rata-rata orang-orang itu yang sukanya anti-mainstream sih, lebih penghobis. Jadi sukanya hewan-hewan exotic pet. Kayak gitu. Oh. Kalau ini maksudnya exotic pet ini. Exotic pet. Ini harga berapa? Nah, kalau ini pasarannya ukuran segini sekitar 2 sampai 3 jutaan. Kalau ini gua beli dulu itu masih lebih kecil, gua beli sekitar 6 juta. Lebih mahal FST. Lebih mahal karena FST. Lebih susah dicari. Betul, lebih susah dicari dan jarang masuk Indonesia. Tapi tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Masuk CITES enggak? Enggak. Serius? Serius cek aja. Oke.
Kalau ya, kalau kalian nemuin di hobi datengin masuk setes, ambil bawa ke rumah. Silakan bawa pulang. Bawa pulang. Tapi lu hobi lu nih, Bang. Hobi. Menghasilkan berarti dong. Enggak juga sih. Gua hobi enggak menghasilkan, Bro. Hobi gua kura-kura. Dia menghasilkan kan? Menghasilkan. Oh, iya. Dia kura-kura darat, Bang. Kura darat. Kalau ini kan kura-kura air. Ini cuma hobi doang. Kalau bedanya kura-kura darat sama kura-kura air. Nah, pertanyaan bagus. Ya, okay. Ya kan? Pertanyaan bagus. Bedanya kura-kura darat itu namanya turtle. Kalau tortoise. Hah? Tortoise, kura-kura darat tortoise. Tortoise yang naik kuda itu bukan? Bukan. Story. Oke, okay, ya, jadi yang benar begini. Ini namanya tortoise. Tartal. Tartal. Ini tartal. Ini ketawa anaknya. Jarang lihat badut ya. Dengit. Ini namanya tartal. Tartal, tartal. Air. Kalau tortoise kura-kura darat. Ya. Nah, wajar sih orang Indonesia tuh enggak tahu kalau bahasa Inggrisnya kura-kura darat tuh tortoise. Karena di Indonesia itu lebih familiar sama kura-kura air. Karena ada film Kura-kura ninja. Kura-kura ninja, betul. Kura-kura ninja itu kura-kura darat atau air? Itu Brazil, kura-kura Brazil, Bro, itu Bro, atau burung hijau? Bukan, kartun. Oh iya benar, itu kartun ya. Animasi. 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 Tapi kura-kura darat atau air? Itu air itu. Berselaput tangannya. Enggak. Masa sih? Orang kayak ninja. Iya dah. Iya dah pusing gua roaming. Ini apa lagi? Disembul gua sama dia nih. Nah, terus kita bahas, biar ada edukasi nih, gak ketawa mulu nih. Iya. Kita bahas lagi perbedaannya antara kura-kura air, kura-kura darat, atau tortoise sama turtle. Iya. Bedanya yang paling signifikan ada itu kakinya. Jadi kalau kura-kura darat tuh kayak gini kakinya. Dia gak berselaput. Tapi kalau turtle, dia berselaput. Dan tuh. Punya kuku. Dan punya kuku, kukunya panjang. Kalau ini kukunya? Kukunya lebih tebal dan ketumpul, gak ada selaputnya juga kayak gini. Nah, karena fungsinya kukunya ini buat jalan di darat. Buat jalan di darat sama buat menggali pasir nah, dia. Kalau yang ini kukunya tajam-tajam, fungsinya buat mencakar. Betul. Pinter, Put. Ya, kan gua udah bilang. Kalau fungsi selaput, fungsi selaput. Kalau fungsi selaput dibuat berenang. Oh, benar. Anak IPA, SD kelas 3 juga ngerti. Ngerti ya. Cangkangnya sama, gak ada beda. Maaf, beda warna aja. Ntar lu domelin lagi, Bang. Oh, iya. Tadi gua bilang cangkang domelin. Ini karapas. Karapas. Nah, kalau bawah apa? Kalau bawah ini namanya apa? Ya? Dom. Plastron. Plastron. Oh iya. Jadi seandainya kalau ini mati itu cangkangnya cangkang apa, Mai? Karapas. Karapas. Sempurnya masih ada. Gua ada dalam mencoba yang mati. Berarti kalau harimau meninggalkan belang. Belang. Kalau kura-kura meninggalkan karapas. Karapas. Karapas ya, guys. Catatnya karapas. Karapas. Bukan cangkang. Karapas. Keong kali cangkang. Itu bedanya kalau antara kura-kura sama kura-kura air. Ada lagi. Apalagi? Hidupnya di air tuh di darat. Oh iya, itu basic banget sih. Iya, kadang nggak tahu. Ada nggak tahu ya benar. Karena penonton kita nggak semua nggak dewasa ya. Ada anak kecil kayak mereka juga. Iya, coba Dede sini. Dede anak keberapa? Dua. Dari istri ke? Coba bapaknya, dari bapaknya. Salah om. Bapaknya. Bukan anak lu. Bukan. Oh, anak lu di dalam ya tadi ya. Oh, jadi malu. Oke, kita kasih makannya gimana, Put? Ya di sini dong. Nggak, kalau kura-kura air itu nggak, dia nggak mau makan di air, dia harus nggak mau makan darat, dia mau di air. Kan salah kan, baru 10 menit sama gue udah kesel. Iya. Nyebelin nih sama dia. Jadi kalau ngasih makan dia itu harus di air, karena untuk dia bisa mendorong. Karena kalau kura-kura itu makannya tup, kayak nyedot gitu. Jadi kalau darat ini nggak ada dorong, bisa nggak bisa mendorong makanannya. Jadi dia pakai air dorong. Ya. Kalau dia aman. Di luar darat 2 hari pun masih aman. Masih aman. Masih. Masih aman. Dia ini bisa bertahan 1 bulan tanpa makan dan minum. Iya betul. Ambibi betul. Betul. Bukan dong ambibi. Kan udah dibilang. Reptil. Reptil. Oh iya reptil. Ah. Amfibi, kodok apa katak? Kalau kita bahas ini panjang. Apa kodok apa katak? Iya. Katak itu amfibi apa katak? Amfibi itu kodok apa katak? Amfibi katak. Katak. Enggak lo, gua tahu. Katak. Salah. Amfibi itu mobil, mobil yang tentara pakai kok. Oh, iya, amfibi. Oh iya benar juga sih. Susah dah, Bro. Susah. Oke, kita ambil ayamnya. Ya, kita tadi saya ya. Sudah siapkan, sudah saya potong-potong ayamnya. Kebetulan di rumah saya ada ayam tadi. Guys. Gengs, guys, tolong guys. Ini enggak usah di-cut belas. Ambilin pakan, guys. Ambilin pakannya Bajul. Sama ini. Namanya siapa? Ini belum kasih nama. Oke, kita kasih nama Toba. Tadi Tobai, Toba. Itu Toba lagi, Toba 2. Toba 2. Toba nih. Ini namanya Bajul. Bajul. Kenapa itu namanya Bajul? Begajulan. Karena kayak buaya. Oh, enggak. Kalau bahasa Jawa, Jawa. Dia bahasa Jawanya apa? Bajul. Bajul. Tadi kenapa tulisannya? Nah, karena kalau dia ini mirip buaya. Kalau di air gitu. Perawatan dah, kita ngomong perawatan sambil nuku itu disikat pakai sabun atau disikat biasa. Nah, kalau untuk perawatan kura-kura air ini memang lebih susah ngilangin lumutnya. Jadi gue nyikatinnya pakai abu gosok. Serius lu? Sebenarnya. Panas dong. Itu triknya abu gosok memang. Cuma enggak usah lama-lama aja, kita sikat bentar aja langsung bilas lagi. Jadi jadinya kayak gini nih. Bersih banget enggak ada lumutnya. Dan lebih licin. Pokoknya agak
kasar tuh, banyak lumut-lumutnya. Gua tahu kenapa ada banyak lumut. Kenapa? Banyak kan berendam di air. Iya pasti, namanya kura-kura air bro. Iya sih. Bener. Tapi dia nggak berjemur? Nggak, kalau kura-kura air kayak gini nggak perlu basking sih. Nggak perlu basking, gua taruh di kayak gini aja deh hidup ya. Yang penting makannya jangan telat. Dia tetap ngambil napas dong. Ngambil napas. Lebih lucu dia sih. Lebih lucu dia, karena dia badannya gemoy itu, gemuk. Pertanyaan gua satu lagi nih. Mendalami siapa tema tadi? CST! CST sama? FST! EFST. Kalau menurut lu bang, habitatnya ini dia dalam lumpur apa enggak? Dalam lumpur. Dalam lumpur. Dalam lumpur. Entar lu, dia kenapa tahu dalam lumpur? Tahu gua. Karena dulu nih ceritanya di kampung gua nih, ada bocah-bocah lagi mandi di kali. Di mana? Di mana ya kampung gua? Di Sumatera guys. Sumatera. Nah terus di kampung gua lagi mandi nih. Dia nggak sadar emang ada ini, apa namanya kalau di Indonesia? Bulus, nah digigit. Gigit nangis? Tuh. Bukan nangis lagi, udah hampir putus. Astagfirullahaladzim. Nah gitu, jadi dia nggak tahu, itu di kali kecil itu ada lumpur-lumpur yang gitu. Udah gigit, nah. Terus? Kakinya, jarinya? Jari kakinya. Dia jari. Nah bukan kakinya, kalau kaki gede ya, jari. Iya, nah, jari. Nah, terus keluarnya itu diputusin kepalanya. Oh, nggak bisa lepas? Nggak bisa lepas. Oke. Gitu. Jadi pas awalnya kelihatan di kali itu enggak kelihatan itu ada beginian. Nah, itu udah lumpur cuma segini doang kayak lumpur. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya enggak ada, aku cuma pertanyaan tadi ini di lumpur apa di mana gitu. Ya udah gua bikin pertanyaannya. Iya. Bagaimana cara melepaskan gigitan dari kura-kura ini? Coba ke ini, ke mana nih? Ke dia. Iya. Kalau tadi kan lepas sendiri, Bro. Enggak mungkin. Mau dites enggak? Enggak mungkin. Dia kan pakai emosi, Bang. Nih. Tes ya. Ini nggak di endorse ya, teh kotaknya ya. Berapa menit ini? Nanti lepas sendiri, kalau dia udah ngerasa ini bukan suatu ancaman dan bukan makanan, nggak ada dagingnya, yang lepas. Nah, tapi kan tadi gigitan dari jari. Jari yang Oh iya, jari. Kalau jari benar. Dikunyah terus sama dia, ditelan mulu. Di jari itu karena si anak ini mungkin gerah kali ya. Ah, benar. Satu ancaman. Nah, kalau udah begitu gimana? Potong. Nggak ada lagi udah. Nah, kalau itu dipotong itu, palanya. Palanya? Memang nggak ada lagi udah. Gak bisa nunggu geledek gitu. Gak bisa. Itu katanya mitosnya, mitos untuk apa namanya? Udah Bang, biarin aja Bang. Makan terus mau main, Bang. Ya, jangan, Bro. Pati, Bro, pakai tas Bro, biar tanggung, Bro. Oke, lepasin. Katanya lepas sendiri. Harusnya lepas. Keracun. Takut dimakan nih, kasih. Coba terbawah. Terbawah nih. Tapi enggak berantem sama dia? Enggak. Kalau enggak kena. Jadi kalau digigit ini enggak bisa lepas potong. Enggak bisa lepas potong memang. Oh, berarti ini harus satu. Satu-satu. Nah, kalau pelihara dia ini, kita harus kadang-kadang soliter, kayak pelihara cupang masing-masing. Tapi kalau kita pelihara kura-kura darat, boleh gabung koloni. Kalau dia soliter. Tuh, pinggirnya kuat banget, teman-teman, tuh. Sampai dia berdiri nih, lihat nih. Tuh, gak apa-apa. Tuh, kuat banget gigitannya. Wow, lihat gak? Berteman dia. Ini jin ciruki nih. Berteman dia, tuh. Iya. Udah jangan, kasihan. Aduh, kuih tajam banget. Enggak lu guntingin. Guys, ayamnya mana, guys? Enggak lu guntingin tuh. Enggak, biarin aja. Tuh. Kalau di tempat Irfan yang kuning itu apa? Itu bulus. Lebih ke amida. Itu bulus terbesar. Albino. Di Indonesia. Di Indonesia. Amida. Tuh. Sama kan ini seperti ini juga kan? Beda, Bro. Air juga kan? Air juga. Lu ngagetin gue. Tuh. Nah, kita kasih dicolek. Kita masukin air dulu ya. Biar aman. Bro. Itu dikit aman makannya? Kan contoh. Oh. Kalau contoh sedikit. Ini kita masih kasih makan paha ayam ya. Pelit. Udah makan dari siang? Oh, sehari sekali. Gua makan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Pelit amat ya. Nah, itu tuh. Itu bisa dibahas tuh. Ya kan banyak orang bilang lu kalau piara reptil kok pelit banget sih ngasih makannya 3 hari sekali ada 2 hari sekali. Iya memang cara makannya mereka begitu. Yeah. Nah, memang yang paling penting itu karena reptil itu dia perlu sinar matahari atau UV untuk mencerna makanannya. Kalsium juga. Jadi kalau misalkan kita kasih makan tiap hari, dia belum pup, dia akan kesembelit nantinya. Iya. Gitu. Ya, jadi tunggu pup dulu baru kita kasih makan. Jadi satu ini untuk makan sore ini. Iya, sore. Jadi memang enggak boleh makan tiap hari, Bang. Dia mesti Tuh. Ini agak beku soalnya, jadi masih apa namanya, dia nggak tertarik kayaknya. Pernah nggak lu kasih tikus hidup? Pernah? Mau deh? Tuh, oh makan kan? Lebih nafsu mana ya? Lebih nafsu sama binatang hidup. Gua kemarin bisa bikin konten juga, dia kasih makan anak ayam. Oh. Habis. Tuh, langsung telan ya. Tuh, nggak dikunyah.
gitu. Jadi tikus hidup yang dikasih itu biasanya sih tikus-tikus yang udah ditenakin, yang jual 3.000 seekor, tikus putih. Udah itu makan sore itu? Udah, slap lah. Nggak, kalau kasih makannya biasanya 3-4-5 potong kasih makannya. Nih makannya masih halus tuh ya, nggak galak ya, coba yang dia nih. Kita taruh air dulu. Tuh tuh, coba tuh lihat temen-temen tuh. Jadi buat temen-temen yang nggak bisa piara, ini tutup dulu bahaya, banyak anak kecil. Nonton aja. Jadi harus pelajari dulu ya ini ya? Iya, betul. Ya. Karena nggak semua bisa dipiara juga. Nih. Kalau Om Iqbal kan udah gede, udah bisa dia piara. Takutnya adik-adik kecil ini kepengen piara gitu. Boleh. Asal belajar, iya. Belajar dulu. Nih Bajul, Bajul, Jul. Emang ini dengar tuh panggil? Enggak sih. Itu biar biar enggak? Biar asik aja di kamera. Oh, bisa gitu. Kok langsung marah, Bos? Enggak sih. Itu mukanya asem tadi. Siapa? Lu pas ngomong biar asik aja di kamera gitu. Oh gitu. Iya. Emangnya dia ngerti digitu-gituin? Oh marah. Enggak mau makan yang ngambek, Bro. Kayak lu gitu ngambek. Lu ngambek, suka ngambek kan sih, Bang, kadang, Bang. Kalau kaca dibuka lagi? Lu ngebahas ikan apa? Bang, kalau kaca dibuka, makan? Gak apa? Bisa, asal kalau lu mau handfit boleh. Pakai tangan, Bang, coba, Bang. Gak berani. Gak berani gua. Coba lagi, tapi arah gitu, arah ke mulut nih. Satu, nih, dua, nih. Tiga. Cit. Tuh, pelak ya. Tuh. Ih. Tapi memang hewan rakus ini ya. Rakus, dia makan terus, gak ada kenyangnya. Tuh. Tuh. Sampai kaca-kaca tabrak sama dia tuh. Tapi nggak baik kalau kasih makan terus, nggak baik. Nggak ya? Boleh. Tapi dia obesitas. Ukuran kacanya berapa mili? 10 gua, ada? Gue pakai 10. 10 ya? Mili. 10 mili aman. Lagi ya? Boleh lagi. Wow. Tuh. Kelak ya? Waduh. Lagi nih. Ini biar kamera dapat nih. Satu. Jangan, tangan gue, woi. Oh gitu. Dia bisa naik-naik gitu ya. Tangannya dihambat. Dilihat lebih gede tuh tangannya. Banyak lagi gitu. Iya, dagingnya lebih banyak nih, gue makan dulu dong. Ini salah. Ini, aduh. Oke, teman-teman, channel Mata Kamera Putra. Terima kasih buat Iqbal yang sudah memberikan kesempatan banyak buat gue buat ngobrol-ngobrol soal. Siap, thank you, sama-sama, Put. Hewan ini, udah Nanda juga makasih udah nemenin. Sama-sama. Jadi jangan lupa di-subscribe channelnya Bumi Reptil, Suafelbert, dan channel gue sendiri, Mata Kamera Putra. Mohon maaf bila vlog-vlog kemarin-kemarin hari ini ada banyak kesalahan kata-kata dan lain-lainnya. Kepanjangan ngomong ya gue ya. Langsung aja closing. Langsung aja, salam olahraga, bye-bye. Dadah.